Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channelnya Yeo's Kitchen. Hari ini saya akan memasak tumis dan isinya tuh beragam. Banyak sekali bahan-bahan yang saya gunakan. Kita lihat aja nanti di videonya ya, apa saja bahan-bahannya. Dan juga bagi yang belum subscribe, ayo subscribe dari sekarang supaya mendapatkan pemberitahuan terus ya. Dan juga tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Mari kita lihat apa saja bahannya dan juga bagaimana caranya. Nah, di sini bahan-bahan yang saya gunakan. Yang pertama, saya gunakan 5 buah bakso yang sudah saya iris-iris seperti ini. Lalu ada 1 sendok teh garam, juga 1 sendok teh penyedap. Teri Medan sekitar 3 sendok makan. 3 buah jagung putren, ini jagung muda ya, yang masih kecil dan sudah saya iris-iris seperti ini. Yang selanjutnya ada jamur tiram, buncis, ini sudah dipotong-potong juga. Dan untuk bumbunya di sini yang pertama saya gunakan 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 buah tomat, 1 buah cabai besar merah, dan juga 1 buah cabai besar hijau. Nah, di sini saya gunakan 1 bungkus kecap. Caranya, yang pertama seperti biasa saya panaskan minyak terlebih dahulu. Ini digunakan untuk menumis bumbu. Yang pertama saya tumis dulu bawang. Cabai. Kita tunggu sampai layu. Kalau sudah sedikit layu seperti ini, baru kita tuangkan teri Medan ini supaya terinya tergoreng terlebih dahulu. Kita goreng sampai agak kering sedikit, kecoklatan. Nah, kalau sudah seperti ini saya tambahkan tomat. Kenapa tomat belakangan? Karena tomat itu mengandung air ya, yang ditakutkan nanti terinya tidak kering. Lalu kita tambahkan jagung. Bakso. Lalu buncis. Garam dan juga penyedap. Kita aduk-aduk. Setelah itu kita tambahkan air supaya bumbunya meresap dan juga untuk matangnya cepat ya. Yang terakhir kita tambahkan kecap manis. Aduk-aduk lagi dan tunggu sampai bumbunya meresap, sampai semuanya matang. Kalau misalkan sudah matang, baru kita tambahkan jamur tiram. Karena ini jamur cepat matangnya, jadi saya sengaja jamurnya di belakang baru ditambahkan. Nah, kalau sudah matang, ini siap untuk disajikan. Nah, itu dia resep tumis sayurannya campur aduk sih ya. Tumis putren, buncis, jamur tiram, dan juga bakso. Ini rasanya sangat enak sekali. Selamat mencoba di rumah dan jangan lupa nantikan terus video-video selanjutnya di Yeo's Kitchen. Terima kasih telah menonton videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.